Khulistiwa bareng Oma. Ketemu lagi di channel Public Station. Kali ini kita lagi ada di Jalan Raya Mbak-Mbak, di rumah makan Pipi Tongseng, persis di depan Pal Asem Pal Gentong Haji Abdul. Datuk Kunang Datuk Siwa bareng Oma, bahwa di Mbak-Mbak juga ini ada tongseng. Tongsengnya mungkin beda dengan tongseng Jawa Tengah ya. Oke, kita langsung aja masuk. Halo, Batu Sekulur Kuliner Gini. Nah, terus di sini yang terkenal apalagi deh? Tongseng sapi Mbak-Mbak. Yang mana? Ini benar. Di sini juga ada yang per porsi, ada yang kiloan. Nah, selain tongseng apalagi? Sop iga bakar. Apa? Sop iga bakar. Sop iga bakar. Kalau istimewanya si tongseng ya? Iya, di sini tongseng. Ini apa deh? Kalau ini bakso. Terkenal? Murah. Bakso kayak biasa. Biasa aja. Berarti ini terkenal. Iya. Hey, ini enak banget nih, teh dawang, teh daku nih enak banget. Sok ini teh dawang. Teh dawangnya 2 dah. Ini rebutan sih. Teh dakunya 2. Pedes enggak? Jangan. Yang teh daku 1 enggak pedes, teh daku teh dawang 1 enggak pedes. Yang satunya pedes. Oh, enggak pedes sama pedesnya. Iya, merekanya jadi satu-satu. Nanti Adi naruh sini jangan yang pedes ya. Ternyata tempatnya cukup luas ya Ridha. Sepanjang itu. Ya Ridha. Tulisnya juga bagus Ridha. Sama datang di rumah makan tutup. Di sini ngabisin berapa daging ya satu harinya ya? Satu harinya ini ya yang. Kalau lagi lalu berapa kilo ya daging sapinya? Gitu. 20 kilo. Kalau ini kan lumayan kecil. Oh. Jadi ramainya hari Sabtu Minggu ya Mbak ya? Enggak tentu. Enggak. Mbak sendiri, Mbak Pipi. Iya, oh, Mbak Pipi. Itu namanya Mbak Pipi. Wah, mungkin jadi yang masaknya Mbak Pipi jadi kita makannya rada-rada berani. Enak pasti. Tongseng Mbak Pipi ini beda dengan yang lainnya. Tuh. Karena dia menggunakan dagingnya daging sapi. Tuh. Tongseng Mbak-Mbak itu masakan daging sapi khas desa Mbak-Mbak sejak 1998. Oh, di sana? Itu ada tuh, 1998. Semuanya menggunakan sapi. Sapi apa? Sapi. Gak tahu satu lokal. Sapi. Oh, ternyata juga Mbak Pipit ada oseng brokoli. Tuh, ada sop iga. Ada bakso tongseng, teh dawang. Yang tadi kita cerita tuh teh dawang tuh. Kenapa disebut teh dawang? Telur, dadar, daun bawang.
teh dawang itu telur, dadar, daun bawang. Teh daku, telur, dadar, daun kucai. Banyak. Oke, kita tunggu tongsengnya Mbak Pipit apa tersaji di meja makan. Teman-teman, ini perbedaan tongseng Cirebon dengan tongseng Jawa Tengah. Itu perbedaannya itu di kuah. Kalau tongseng Jawa Tengah, kuahnya kuah kuning, berkuah kuning ada santan. Kalau tongseng Cirebonan kayak begini nih. Jadi kayak makan empal. Perbedaannya hanya itu aja. Ini pada sosnya. Oh ini pedas asin ya? Iya. Wah ini saya nih. Sam, lanjut. Ini kita nyobain kuah tongseng ayam. Apanya? Enak? Aduri? Ada jus melon. Manis? Asin? Oke, lanjut. Saya mau nyoba tongseng. Ini tongseng. Tongseng pedes. Pedes asin. Bang ini pesan spesial lah. Enggak, pedes asin aja buat makan. Iya, pesan spesial pedes asin berarti. Tanem. Saya nyoba nih. Tongseng. Teman-teman. Beda sama tongseng Jawa Tengah tuh gak ada kuahnya aja lah, bedanya hanya gak ada kuahnya aja. Oh ini lebih bumbunya ya Pak ya? Cuma sama-sama, itu juga tongseng Jawa Tengah juga bumbunya kuat. Enggak maksudnya bumbunya kan gak kuah gitu maksudnya tuh. Cuma ini kayak makan rendang. Kayak semur. Kayak makan rendang atau semur, iya. Dan tekstur daging sapinya empuk. Kalau saya antara ayam sama sapi itu betul, itu juga yang ayam malah. Oh yang ayam, apa juga bau amis gitu. Iya bagaimana juga emang? Saya lupa ayam suka, sapi suka ayamnya. Tongseng suike nggak ada ya bagaimana? Nggak tahu, belum ada ya. Nah saya nyobain apa, telur, dadar, bawang. Teh dawang. Ini saya makan nih telurnya. Kriuk ya. Apa namanya? Crispy ya gitu ya. Enak, pedes. Tapi pedes ya. Asin, gurih. Tapi pedes tuh maksudnya. Bawangnya terasa. Bisa pesan kan, jangan yang pedes bisa kan? Bisa. Ini sebetulnya ini bisa buat menu dimakan juga bisa, buat menu gado di apa di gado juga bisa. Camil. Cemilan. Teh dawang. Ini tedaku. Ini tedaku. Tedaku. Kalau enak? Daku dan mau dawang. Enak semua. Dawangnya enak, dakunya enak. Karena apa? Crispy. Ini sih harusnya sih buat cemilan. Buat cemilan sama kopi enak. Gua mau kopi. Masa asin apa pedes-pedes gini mau kopi banget. Lawannya ini lawannya mending ketan. Dan nasi. Jangan kasih yang ketan ya. Sedawang sama tedaku enak mana? Dua-duanya enak. Ini kalau orang berkonten nih, kalau malam tongseng Batang ini terkenal banget di Cirebon kan. Nah, atau ini di depan rumah Jagal kan. Oh teman-teman, tongseng Batang ini dibuka dari tahun 1998. Ketawa kan? Sama-sama.
ininya, tipisnya 1998 kan kalau batas kan tongkeng batas batas bon itu dari gua kecil juga udah ada. Jadi kata Pak Chandra ini dari kecil tongseng ini udah terkenal. Cuma kalau malam, jualannya malam di masuk ke gang ini sudah masuk ke gang. Tukang jagal itu ya? Tukang jagal. Nah, jadi orang beli jadi daging itu potong. Nah, itu rumah kacen kan? Masih banget ya? Nah, belinya berapa? Bisa berapa kilo, setengah kilo, sekilo, gila itu masa. Nah, ongkos masaknya berapa gitu? Itu tongkat ayam juga. Ya, bumbunya lebih kental. Sama? Iya, lebih kental daripada yang itu. Iya. Oke. Terus saksiin di Republik Station. Bye bye. Sini buat teman-teman kuliner peristiwa bareng Oma yang lagi ada di Kota Cirebon dan kota-kota lainnya, jangan lupa mampir nih. Tongnya murah meriah. Berapa lagi total? Enak. 199. Tuh. Duit segini aja masih lebih. Kita makan berlima. Berenam ya? Berlima. Murah meriah. Oke, terima kasih. Buat teman-teman yang lagi nonton Republik Station, jangan lupa mampir di rumah makan pipit tongseng Batembat. Makanannya mantap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Tinggal Farma Kulur dari sini ya, Farma. Oh, NK Sari. Iya. Oh, cuci muka. Iya. Kumur-kumur. Terima kasih loh Mbak Pipit. Iya, sama-sama. Oh, ini semua Mbak Pipit. Iya. Terima kasih Mbak Pipit. Iya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Dadah.